Kalau perlunya sama susah lah, Assalamualaikum guys, sekarang kami mau prank kayak punya kawan yang di atas tuh kawan kerja. Si Lupuk pun ada di sana dengan kawan-kawan daripada Sandakan dengan di Landatu. Di Landatu. Jadi kami prank kununya, saya ini marah-marah sewaktu orang kerja dan TV semua dipacakan supaya dia orang bahwa betul-betul ini prank kan main. Ya, betul. Nah, tadi guys, yang kami ada di sana si main ya buat pura-pura pura-pura main telepon tapi sebenarnya dia tuh dia kamera. Oke guys, saksikan kita punya klik. Oke guys, saya mau naik atas dan si main sudah letak kamera di atas itu untuk jurang tidak tahu kita punya prank ini memang sensitif guys. Saya betul-betul marah sama jurang. Kita coba sekarang saya ada di bawah dan jurang di atas. Kita punya satu rumah dan bilik ada di atas, diorang di sana tidur bareng. Lihat pintu guys, cuman saya marah sama diorang. Itu dia punya pintu ah. Kita tengok prank deh. Woi, masa masih ada di konsep yang kerja main game sejak tidur di sini? Apa yang kamu dapat ini? Kok sudah empat kali sembakul? Suruh kamu datang di kerja? Bro, semalam itu sempurna baik itu sudah cakap sama kita orang ini hari cuti. Tak ada cuti, hari-hari kerja. Oh iya, bos, kenapa pula? Cukup datang dari sahabat di sini tambah untuk kerja. Masa cuti-cuti main game saja di rumah, tidur. Apa yang kamu dapat? Kalau ya pun dapat kalau begitu, kenapa bagus sudah didengar itu? Apa yang tidak bagus jangan harus cakap begitu? Sudah bos cakap kemarin, ini hari cuti. Ya kan, kamu bukan begitu. Hari-hari kerja. Kalau kepala saja, kami Betul. Tapi ini salah yang supervisor itu. Ya, betul. Kenapa dia tidak bagi tahu? Kita panggil itu supervisor. Ya, betul. Betul. Siapa ini? Ya. Bantu jadi masuk banding rehat, main salam ke jalan itu, banding itu. Nyawa itu keluar. Ya, betul bang, betul bang. Ya, betul bang, betul. Betul betul. Ya. Sabar. Kita tunggu respon. Itu sudah ada pemanah. Dalam sudah.
Nah, mungkin jalan sudah. Ya, ya. Guys, bukan main-main diorang marah tadi. Dia ingat saya ini betul-betul marah dengan diorang kan. Sebenarnya saya pring. Jadi saya masuk pergi rumah atau balik. Nah, saya beritahu diorang bawa yang tadi itu pring, bukan betul-betul. Nanti takut pula kan diorang sakit hati dengan saya. Okay guys, kamu tengok macam mana diorang boleh maafkan kata pun tidak. Sudah ini. Betul-betul rosak sudah. Habis. Ya, betul-betul rosak. Nah, orang tengah emosi, bagaimana lagi bongkar ini? Pikir ini barang kalau sudah emosi. Betul rosak. Mana lagi? Kan diantar pakai sudah ini. Sih, bukan kita punya ini. Ya, yang pas tadi itu memang rosak sudah, Bang. Pecah sudah. Bayar sini kita tuan. Kita yang membayar ini. Tapi kita tadi bisa dia yang ngetak dulu. Kalau kau yang ngetak dulu kita kan kena. Jadi kita belum lihat buat alasan. Kalau begitu kali itu kena kan? Dia yang ngambur ni, bini dia dia ni yang beli ni, kesayangan ni. Kau tengok datang ni. Sabar. Ah, itu cuma pring.